Hasil sementara, perempat final, Macau Open 2024, hari Jumat, 27 September. Di perempat final tunggal putra, Alwi Farhan berhasil mengalahkan pemain Jepang, Kota Kahashi, dengan skor 14-21, 21-10, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 9 menit. Selanjutnya di babak semifinal tunggal putra, Jia Heng Jason Teh akan melawan Jason Gunawan. Rekor pertemuan 0-0. Dan Alwi Farhan akan melawan Eng Kalong Angus. Rekor pertemuan 0-0. Di perempat final tunggal putri, pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus kalah dari pemain Jepang, Tomoka Miyazaki, dengan skor 7-21, 21-17, dan 17-21, dalam durasi 56 menit. Di perempat final tunggal putri, Gao Fangjie berhasil mengalahkan unggulan pertama, Busanan Ong Bam Rung Phan, dengan skor 20-22, 21-11, dan 21-16, dalam durasi 1 jam 15 menit. Selanjutnya di semifinal tunggal putri, Gao Fangjie akan melawan Chiu Pin Chian. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Gao Fangjie, dan Tomoka Miyazaki akan melawan Lin Xiangti. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Tomoka Miyazaki. Di perempat final ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya berhasil mengalahkan pasangan Thailand, Rutanapak Optong, Jenica Sujaypraparat, dengan skor 21-18 dan 21-10 dalam durasi 35 menit. Di perempat final ganda campuran lainnya, Ye Hongwei, Nicole Gonzalez Chan berhasil mengalahkan pasangan Cina, Cheng Xing, Shang Qi, dengan skor 23-21 dan 21-18 dalam durasi 46 menit. Selanjutnya di babak semifinal ganda campuran, Hu Pangron, Cheng Suyin akan melawan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya. Rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Dejan Gloria. Sementara itu, Kuo Sinwa, Chen Fanghui akan melawan Ye Hongwei, Nicole Gonzalez Chan. Rekor pertemuan 0-0. Berikut adalah hasil pertandingan perempat final Macau Open 2024 selengkapnya. Selanjutnya di partai ketujuh, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Ming Che Lu, Tang Kai Wei. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Ming Che Lu, Tang Kai Wei.